Hari ini memang meriah, bukan saja dengan kehadiran tetamu, moto-moto, apa khabar semua? Terima kasih. Bro, bro, moto kita. Sihat semua? Angkat tangan, bang. Ya. Tapi pemilik motosikal berkuasa tinggi ni ada juga sis kan? Ada. Ladies of Harley, ladies bikers ya. Itu episod seterusnya tu nanti. Kan? Okey, Syarif. Kita hari ini, seperti mana yang dijanjikan pada awal tadi, kita nak bicara mengenai jelajah mereka yang akan mengambil masa 365 hari. Belum pernah dilakukan, saya kira dalam sejarah pemotoran di Malaysia mungkin. Betul. Bersama tetamu kita dulu, dua orang tetamu kita, Encik Rudy Irwan Shukami, pengarah Pusat Pelancongan Malaysia. Bakal membuat promosi habis-habisan untuk menyokong mereka. Yeah. Betul, Encik Rudy? Okey, dan juga kita ada Encik Nur Hisham Abu Bakar, setiausaha IMKL International Motomania Kuala Lumpur. Apa khabar? Bagus, sihat. Alhamdulillah. Dan abang-abang kita di belakang, apa khabar? Abang-abang kita, semua okey? Ceria. Mungkin anda tak dengar tapi beliau kata ceria. Okey, siapa nak mula dulu ni? Mungkin kita nak ceritalah dari sudut Bikers United Club Malaysia dulu. Berapa ramai ahli dan juga bagaimana ia bermula? Okey, Bikers United Club adalah terdiri daripada klub-klub yang ada di Malaysia. Jumlah ahli lebih kurang dalam 15,000 ahli keahlian. 15,000? Wow. Terdiri daripada lebih kurang 250 klub-klub yang berada di Malaysia. 15,000, tak sangka. Hari ini baru kita tahu. Ramai. Pemilik. Okey, jadi di seluruh tanah air lah. Ya, yeah, seluruh semualah. Dahsyat. Okey, jangan lagi abang-abang, saya akan tanya ke abang-abang soalan cepu cemas eh. Tapi buat sini dia tanya pada Ong Kuat. Okey, macam mana boleh terlintas sebenarnya untuk menganjurkan jelajah ni di mana saya kira bukan satu jelajah yang biasa. Jelajah yang mengambil masa setahun dan perjalanannya hingga ke New York, Amerika. So jadi macam mana boleh terlintas dan dari segi perancangan bagaimana? Idea ni bermula tercetus daripada rakan-rakan yang mana ada juga yang pernah buat jelajah sebelum ini. Okay. Jadi bila duduk sama-sama bersantai tu adalah idea yang bagi kita, why not kita hit one big ride and then kita buat something yang boleh mengharumkan nama negara. So di situlah titik permulaannya jelajah dunia ke New York ni selama 365 hari. Wow. Ya. Bermula di Malaysia lah nanti. Bermula di Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Cik Rudy sendiri, penyertaan Matic untuk jelajah ni macam mana? Okey, bagi pihak Matic dan juga Motec, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kita amat menyokonglah. Usaha yang telah yang akan dilakukan ni sebab kita melihat ni sebagai satu cara untuk mempromosikan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan di dunia. Dan apatah lagi pada tahun hadapan kita akan melaksanakan Tahun Merah Malaysia 2020. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baiklah yang disokong oleh pihak kementerian dan juga pihak Matic. Sekadar sokongan sahaja ataupun ada sesuatu yang mungkin kolaborasi dan juga mungkin support dari sudut lain kepada mereka yang akan berlepas nanti ni? Ya, mungkin dari segi promosi dan juga pelbagai lain lah. Kita ada program akan dilaksanakan lah. Syaril, minta mic tu. Saya nak tanya abang-abang soalan belakang. Bang, saya boleh masuk ke tak? Rasa macam tak muat nak masuk. Saya tanya abang kalau ke depan cantik juga. Abang merupakan di antara salah seorang daripada mereka yang akan turut serta jelajah ni. Okey, kalau kita tengok motor ni bukan motor biasa. Macam mana nak menunggang superbike ni dalam jangka masa yang lama? Jadi macam mana dari segi persediaan tu sendiri? Baik, assalamualaikum. Terima kasih RTM. Jadi untuk persediaan ni memang daripada segi mental dan fizikal dan juga emosional dan juga spiritual. Jadi untuk preparation persediaan yang terdiri daripada golongan bukan kata berpadan parti tinggi, tidak. Dia sederhana tapi melibatkan semua kaum yang terdapat di Malaysia. Itu salah satu objektif dia. Dan di samping itu juga kita juga akan membawa chef. Chef Sabri yang akan turut sama untuk kenalkan masakan di Malaysia, masakan Malaysia nanti di tempat-tempat yang kita tentukan berhenti dan kita akan buat rakaman dan perkenalkan CSR tu. Kita perkenalkan
seluruh rakyat Malaysia. Jadi bukan dunia. Sekadar menunggang, ada juga aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung antara lain untuk terus mempromosikan Malaysia. Ya. Di samping itu kita akan buat brosur yang akan diberikan oleh Mak Matik nanti untuk diberikan kepada setiap tempat yang kita berhenti kepada kementerian ataupun jabatan pelancongan di negara-negara yang kita baik. Okey baik. Nanti. Sebelum Tazli nak ke sana, Cik Syah nak cerita sikit dulu. Berapa ramai yang akan ke sana nanti dan juga aktiviti salah satunya itulah. Apa lagi mungkin yang menarik yang akan dibuat sepanjang 365 hari itu? Okey, insya-Allah selain daripada lebih kurang 14 orang penunggang yang mewakili setiap etnik. Sabah, Chinese, Indian, Malay dan juga etnik yang berada di Malaysia dan Chinese lah. Selain daripada itu, kita juga melakukan CSR seperti mana Encik TJ tadi telah beritahu. Kita akan perkenalkan masakan Malaysia di dunia. Iaitu Chef Shabri, Chef Celebrity yang akan mengikut jelajah. Naik motor dia. Naik motor juga. Dan kita juga buat business matching. InsyaAllah. Yang mana kalau ada peluang, diberi peluang pada kita, kita engage dengan company di Malaysia. Yang mana kita boleh membesarkan, memperluaskan lagi ekonomi negara yang boleh diperluaskan di negara luar. Dan kita kalau boleh kita kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan, tapi kita sebagai ambassador saja. Sebagai permulaan. Ni sambil menyelam minum air. Konsep itu. Minum air ni makan ikan. Makan ikan. Okey baik. Kita tengok pemilik berikutnya. Abang depan sikit bang, saya nak masuk takut tak muat nanti. Abang depan sikit bang. Boleh beli abang depan. Merah kita. Apa khabar? Nama abang, perkenalkan diri. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain. Abang juga merupakan seorang bakal saya ke penyokong? Saya peserta. Peserta. Saya salah seorang peserta. Kalau macam abang sendiri kan, apa jenis persediaan yang abang lakukan? Mungkin ride jauh-jauh ke satu Malaysia dulu berhari-hari ke macam mana untuk memastikan semuanya memang bersedia untuk menempuhi 365 hari menjelajah satu dunia. Ya, daripada segi fizikalnya saya perlu sihatlah. Saya akan melakukan latihan-latihan ringan. Lebih kepada untuk menumpukan kepada stamina dan kesihatan saya. Daripada segi pemakanan saya akan jaga makanan saya. Ialah maklumlah 365 hari saya akan tempuhi bermacam-macam. Makanan ke, keadaan ke, cuaca. Jadi segala persiapan tu telah dan sedang berjalan untuk saya menjaga kesihatan daripada segi kesihatan stamina, daripada segi keseluruhan dan kecergasan. Fizikal dan mental juga penting. Itu yang penting. Cik Rudy ikut sekali ke? Cik Rudy, saya dari jauh. Support dari jauh. Okey, dari sudut selain daripada aktiviti yang mereka boleh kolaborasi dengan pihak Motan ataupun Matic sendiri, apa lagi mungkin perkara-perkara yang disalurkan dan juga yang diberi sokongan lah oleh pihak Motan. Okey, untuk untuk acara inilah. Okey, acara ini selain pada promosi dan sebagainya, kita juga akan membuat program yang lain juga. Mungkin dari segi carnival, workshop dan sebagainya lah. Sebagai contoh, pada minggu ni kita ada International Motor Mania KL. Itu salah satu lepas. Itu salah satu mempromosikan jelajah dunia. Kami berjumpa semua warga Malaysia datang ke program kami di AMKL yang akan berlangsung di Matic Jalan Ampang, Jumaat 22 sehingga 24 hari bulan. Tiga hari berlangsung. Dan kami juga menyediakan konsert-konsert pada para pengunjung secara percuma. Salah satu artis yang akan turut bersama kita adalah Dato' Awi sendiri. Minat juga. Sesuai sangat lah tu. Sesuai. Ikon tu. Jadi kita di samping itu juga, kita juga mempunyai beberapa aktiviti untuk pengunjung. Kita sediakan. Cik Syam, berbalik pada perjalanan itu, bermula di Malaysia nanti, siapa sangka sebenarnya kita boleh sampai ke sana, tapi kalau boleh kongsikan sikit perjalanan nanti akan berhenti di Venezuela, kenapa mereka perlu menaiki kapal terbang untuk ke lokasi itu. Macam mana? Boleh kongsikan sikit perjalanan itu nanti? Kalau mengikut map peta dunia, yang mana kalau tidak memerlukan jalan melalui udara, kita akan menggunakan jalan darat.
sekiranya kami perlukan jalan udara dan kita akan gunakan laluan udara untuk meneruskan perjalanan kami. Okey, tapi Malaysia lepas tu terus Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan dan seterusnya. Dia berakhir di mana last kali? Di New York. Lepas tu bila balik ke Malaysia balik? Atas udara ke? Atas. Mana tahu, putar balik. Benar dah, benar. Selepas kita dah hantar memorandum ke New York, tentang World Peace Ride kita. World Peace Ride. So, di situlah berakhirnya kita punya perjalanan. Saya apa yang pasti, bukan satu perkara yang mudah, satu aktiviti yang mudah. Pastinya persediaan telah pun dilakukan secara mental dan juga fizikal. Jadi kita ucapkan yang terbaik. Terima kasih. Bila akan lepas ni? Dijangka pada 31 hari bulan Ogos. Ogos. Bersamaan sempena hari kemerdekaan. Saya akan kembali waktu kemerdekaan. InsyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa halangan. Jadi di sini kami mengharapkan sokongan padu daripada semua pihak, termasuk pihak kerajaan sendiri, pihak NGO, pihak swasta, corporate yang sudi membantu daripada segi fizikal ataupun apa saja yang kami sangat alu-alukan. Dan juga yang paling penting adalah doa daripada semua. InsyaAllah, itu yang penting sebenarnya. Oh, 31 Ogos nanti kan? Saya rasa sebelum lepas tu sempat masuk sekali lagi. Boleh. Satu lagi slot kan? Sempat masuk sekali lagi. Baik, kita ucapkan yang terbaik. Semoga maju jaya. Dan kepada semua, all the best. Bang, okey bang? Senyum sikit bang. Bang betul? Okey. Boleh. Yang ini juga jangan lupa International Motor Money of Kuala Lumpur IMKL 2019. Di tempatnya di Matic, Jalan Empang. 22 hingga 24 Februari. Masuk percuba. Masuk secara percuba. Di sini saya pun dah buat promosi sikit. Boleh, silakan. Daripada co-sponsor kita adalah Shell Advance. Dan juga official financial kita is BSNC. BSNC adalah merupakan financial official kita yang mana bagi kadar rate yang rendah pada pengunjung untuk mereka mempunyai dan memiliki kenderaan idaman mereka. Maksudnya siapa yang berjinak-jinak nak masuk dalam kelab ni, persatuan ni, bolehlah datang ke IMPL. Official hotel kita adalah WP dan host kita adalah of course, Matic. Syabas. Syabas. Okey, baik. Bang, okey? Banyak kali tanya abang. Garang aku kat belakang.